Halo Sobat Grid, perkenalkan aku Bobocu. Kontenku di TikTok adalah fashion. Siapa yang selebriti Hollywood yang paling ditunggu untuk fashion red carpetnya? Aku menunggu Dwayne Johnson atau The Rock. Bapak-bapak. Mantap. Ceweknya siapa ya? Siapa mas? Bocorin mas, nggak tahu aku sumpah. Siapa? Nggak apa-apa kalau nggak tahu. Nggak tahu. Nah, kalau fashion selebriti sendiri, kalau di red carpet itu sering kali zona aman gitu. Adalah prediksi artis pria yang bakal tampil menarik atau berbeda? Prediksi, kayaknya bakal ada. Tapi kadang aku kayaknya kurang tahu namanya, tapi tahu orangnya, kadang gitu. Okay. Kalau sekarang tahu brand dress favorit itu desainer ada nggak? Brand, aku suka Prada. Okay. Ada nelfon ini. Ini kalau dengan acara Oscar waktu sekarang konsep fashionnya apa sih? Ini outfitku kan temanya old Hollywood, old Hollywood glitz and glamour. Nah, aku pakein jas with sama bulu-bulu biar kayak vibe-nya kayak mafia gitu loh, mafia. Mafia zaman dulu anjay. Ini effortnya sangat effort apa gimana nih? Kalau menilai dari yang kamu kenakan sekarang. Sepertinya saya aneh sendiri kayaknya. Karena pakai bulu-bulu ya. Tapi ya udahlah. Oke. Penyelenggaraan di acara ini nih kan diundang. Ini gimana perasaannya boleh disebut? Sangat senang sekali dan ini adalah pertama kali saya diundang Oscar. Kali aja besok kali aja nanti dia kapan deh datang ke Oscar-nya langsung anjay, nonton langsung. Thank you Sobat Grid. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.